Okey, Assalamualaikum. Ini adalah blok cendawan tiram dan blok yang saya pegang ni adalah blok yang telah matang. Jadi keadaan dia macam ni lah bila dah matang. Okey, macam mana nak tuai dia? Okey, selepas dalam 2-3 hari bila dah keluar dia punya cabang ni, jadi kita boleh tuai lah. Okey, cara nak tuai dia senang je. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu tarik sahaja. Tarik cendawan ni, cabutkan dia. Okey, kita tak boleh biarkan dia lama-lama sebab bila kita biarkan lama dia akan pecah cendawan tu. Okey, tarik keluarkan dia. Okey, macam inilah dia punya ni. Okey, ini dia punya akar lah. Okey, ini yang cendawan yang telah saya tuai. Okey. Selepas tu dalam ni ada bekas, bekas berisi air garam. Kita akan guna belakang sudu yang kita dah celup air garam ni untuk kita cuci dia punya akar. Okey, kita cuci dia punya akar. Tujuan cuci ni supaya untuk dia bersedialah untuk next dia punya production dia. Okey, kita biarkan blok blok yang matang ni rehat dalam 10 hari, nanti dia akan keluar semula yang baru nanti. Jangkaan dia kita boleh tuai hasil dia dalam 6 hingga 8 kali dalam tempoh 3 bulan. Bila dah cukup 3 bulan, kebiasaannya blok ni akan bertukar warna menjadi warna hitam ataupun warna coklat gelap. Okey, cuci-cuci sikit, tengok ada tak akar yang tertinggal. Kalau ada kita korek. Kalau tak ada, okey kita biarkan je. Okey, blok ni saya beli murah je dekat Shopee dalam RM1.89. Selepas saya dapat blok ni kat rumah saya dalam masa 10-11 hari macam tu, dah dapat tuai lah hasil dia macam ni. Macam yang saya tuai je tu. Okey, lepas kita dah cucikan dia, ambil tisu balik. Kemudian kita tutup kembali mulut dia. Okey, dah kita letakkan kertas kembali. Okey, ada penjual, dia jual penutup dia ni dengan penutup plastik. Okey, terpulang lah. Ha, kalau nak yang murah punya, dia pakai surat khabar. Lepas tu bila kita dapat, tukarkan dengan tisu. Okey, kita tutup ni balik ni bukan sebab apa, sebab kita nak bagi dia rehat balik. Nak bagi dia rehat balik supaya tak ada benda asing yang masuk. Ha, lepas tu nanti kita akan tuai semula. Okey, tempoh tuaian blok ni bergantung kepada suhu sekeliling lah. Kalau lagi gelap tempat tu, lagi lembap tempat tu, maksudnya lagi cepat lah blok ni bertukar warna. Asalnya kita akan dapat blok ni, blok matang ni, dia warna dia coklat. Lepas tu bila dah jadi macam putih-putih, dah tukar putih sepenuhnya ni, barulah akan keluar dia punya benih tu. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih.